Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Arvan Avici. Dan di video kali ini kita nggak bakal main game atau main game Minecraft ya teman-teman. Dan kali ini saya akan nge-review Kind Master baru ya teman-teman, mod dari Fauzan Hernanda. Dan sekarang jam 23.07, waduh galau banget pak. Dan kali ini Kind Masternya support all video layer ya teman-teman, support. Dan setahu saya ini Kind Masternya bisa nambahin beberapa video layer, pokoknya keren lah Kind Master mod dari Fauzan Hernanda ini ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita review ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita review Kind Master mod by Fauzan Hernanda. Ini Kind Masternya sungguh luar biasa teman-teman. Dan kita lihat di Flash Red First, fiturnya lebih mendukung di beberapa perangkat handphone lainnya. Aplikasi lebih ringan dan mode online, Anda bisa mengedit video tanpa data off ya teman-teman. Dan tampilan simple tapi elegant, waduh, premium store. Dan yang keenam, sudah mendukung layer video sampai 1080p teman-teman, sungguh amazing sekali. Dan import dan ekspor 4K untuk beberapa perangkat, Anda bisa mengeceknya. Oke, font dan theme terbaru, bebas root dan gratis. Dan di sini ada perhatian untuk perangkat gagal dalam ekspor, Anda harus mengedit dulu video pada Power Director, lalu import video dan edit apa yang Anda inginkan, kemudian ekspor kembali. Silakan gunakan lapisan video dengan resolusi 480p atau bisa mengonversikan dulu menggunakan APK video converter. Oke teman-teman, dan untuk perangkat yang merasa tertinggal atau macet, Anda harus membebaskan RAM Anda. Dan bila Anda mendapatkan pemberitahuan IDR tinggi saat mengimpor video, Anda dapat mengurangi bitrate terlebih dahulu menggunakan video converter sebelum melakukan impor. Dan inilah info-infonya teman-teman. Pokoknya ini Kind Master modnya nih emang mantap jiwa. Dan ini nih bisa support beberapa layer video ya teman, maksimum mungkin 4 setahu saya. 4 lah beberapa, misalnya di sinilah. Di sini kita masukin beberapa video nih di ekspor. Misalnya ini ya teman, kita masukin ini dan kita duplicate lagi. Oke, dan ini support beberapa video layer teman, dan ini sungguh amazing sekali lah Kind Master modnya. Dan tampilannya kali ini warna biru teman, sungguh amazing pokoknya, warna biru semuanya. Dan biasanya dulu saya pakai Kind Master mod anime, dan sekarang saya pindah Kind Master mod ini teman, karena ini modnya lebih bagus daripada yang anime teman, karena support video layer yang bisa sampai 4 layer dan bisa ekspor sampai 1080p ya teman. Dan pokoknya Kind Master ini bagus lah teman, kalian harus download lah Kind Master. Dan device-nya maksimum import resolution 2160p dan maksimum ekspor 1080p teman, sungguh amazing sekali. Dan di field layer duration 6 second. Oke siap. Ekspor frame rate seperti biasa 30 ya teman. Dan oke, ini enggak nih. Kalau kalian ingin download Kind Master mod by Fauzan Hernanda ini, silahkan cek link di deskripsi di bawah ini ya teman. Dan kalau kalian tidak bisa download linknya, silahkan klik video berikut ya teman, cara download di link sering ya teman. Dan kayaknya teman, kayaknya video kali ini sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video bagi-bagi saya teman. Dan jangan lupa subscribe channel kedua saya, channel Nimuni Mekrek. Oke teman-teman, saya stay bagaimana beyond yourself. Bye bye.